Halo, assalamualaikum dulur. Kali ini kita mau unboxing box speaker 4 in. Speaker 4 in saya beli di Tokopedia ya, karena gratis ongkir. Speaker box speaker 4 in ya. Nah, seperti ini. Untuk barangnya ya. Ini harganya 25.000 ini per pcs satu box seperti ini. Sayang banget ini sambungan ya. Tapi di bagian belakang, tapi enggak apa-apalah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dia sudah apa namanya? Sudah dilapisi. Bagian luarnya ini dilapisi pakai semacam untuk jok itu ya, kulit buaya. Warnanya merah. Ini kemarin saya salah beli. Tadinya mau pesan warna hitam, tapi entah kenapa mungkin salah pas ngeklik jadi warnanya merah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti di sini akan saya tambahi list pakai solasi hitam ya, supaya lebih joss lagi. Nah, ini 4 in ya, 4 in plus tweeter. Jadi ini untuk 2W pasif. Untuk speaker apa namanya? Speaker flat seperti untuk editing dan recording itu. Kita akan ukur untuk ukurannya ya, panjang lebarnya. Oke, kita ukur untuk ukurannya ya. Tingginya 20 cm. Untuk lebarnya, lebar ke samping ya, 14 cm. Lalu ke belakangnya 12,5 cm. Nah, seperti ini ya. Harganya 25.000 per biji. Teman-teman bisa diorder di Tokopedia, tersedia ada. Sudah dilapisi kulit buaya seperti ini ya, seperti kulit jok. Sayangnya ini sambungan. Cocok untuk teman-teman yang mungkin punya apa namanya, mau bikin speaker mini ya, speaker untuk speaker meja untuk monitor. Cocok sekali ini. Ini 4 in yang bawah ini 4 in ya. Lalu tweeternya ini enggak tahu ini berapa in. 2 in setengah mungkin, atau enggak tahulah. Tapi yang jelas ini kalau pakai tweeter yang ACR itu dia enggak cocok, enggak bakal cukup, karena ya kecil ini boxnya, box mini seperti itu. Dan untuk harga 25.000 sih oke ya untuk hasilnya. Dan untuk lubangnya juga ini rapi ya, dia lubangnya rapi, enggak kasar, dia halus banget dan sempurna. Ya, untuk pengelemannya juga rapi ya. Untuk harga 25.000 sih oke ini, recommended sekali, joss. Tapi di bagian belakangnya ini belum ada lubang untuk soket ya, untuk speaker. Jadi teman-teman harus melubangi sendiri. Ini tebalnya kita ukur dulu berapa untuk tebalnya.
1,8 mili ini tebalnya. Bagus ini. Dan juga kokoh banget. 1,8 mili. Ini ada 2 biji ya. Semoga bisa menjadi referensi ya bagi teman-teman yang mungkin lagi cari apa namanya, ingin membuat speaker untuk di meja atau speaker di kamar, speaker kecil-kecilan. Pakai box ini mungkin cocok ya. Tapi intinya pakai tweeternya yang kecil. Kita nggak bisa pakai tweeter yang ACR-ACR itu ya. Karena nah, oke, sekian video kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Joss.